kan kenapa sudah diposting putus gitu. Marissa Icha diketahui amat dekat dengan Fuji dan keluarganya. Oleh sebab itu, kabar putusnya Fuji dan Torik Halilintar tidak terlalu mengejutkan bagi Marissa Icha. Dibilang terkejut sih enggak, karena apa ya, dalam hubungan kan enggak mungkin lurus-lurus saja kan, putus nyambung. Ujar Marissa Icha seperti yang dibagikan akun Lambe Gosip pada Senin 27 Februari 2023. Marissa Icha lantas mengungkap apabila Fuji teramat kecewa pada Torik Halilintar karena membagikan kabar putus mereka di media sosial. Padahal putus nyambung merupakan hal biasa bagi pasangan yang kerap disebut tofu itu. Cuma kenapa yang Fuji kagetkan, kenapa sudah diposting putus gitu? Jadi amat sangat disayangkan, kata Marissa Icha. Lebih lanjut, Marissa Icha menitipkan pesan agar Fuji dan Torik Halilintar sama-sama introspeksi diri. Perempuan yang dekat dengan Frans Faisal itu rupanya juga mengharapkan Torik dan Fuji balikan lagi. Sebenarnya yang dimau Fuji juga sesimpel itu. Terus yang dimau Torik juga simpel. Cuma karena kalian sudah sama-sama emosi, jadi memang gak apa-apa kalau kalian mau putus dulu, imbu Marissa Icha. Namun komentar Marissa Icha itu terkait hubungan Fuji dan Torik Halilintar justru menuai komentar nyinyir dari netizen. Marissa Icha dinilai suka mencampuri urusan artis lain yang tidak ada hubungan dengannya hingga diledek juru bicara alias jubir.